Komisi Pemilihan Umum Bali akan mengumumkan Gubernur Bali terpilih periode 2013-2018 pada 27 Mei mendatang. KPU menyampaikan pelaksanaan pemilihan Gubernur Bali 2013 berjalan aman melalui kerjasama dan partisipasi warga Bali. KPU menyampaikan proses pengumpulan surat suara pemilihan Gubernur Bali sedang dilakukan di tingkat desa dan kelurahan. Setelah rekapitulasi selesai di tingkat kelurahan, seluruh surat suara akan dikirim ke tingkat kecamatan dan dikirim ke Komisi Pemilihan Umum Bali. Ketua KPU Bali Ketut Sukawati Lanang menyampaikan proses pengiriman surat suara hasil pencoblosan berjalan lancar dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian setempat. Hari ini teman-teman di PPS di desa sedang melakukan rekapitulasi pemungutan suara untuk seluruh TPS masing-masing desa. Kemudian dari tanggal 19 sampai 21 itu di tingkat kecamatan, 22 sampai 24 di kabupaten, kemudian terakhir nanti di provinsi 25 sampai 27. Dan dari kemarin proses diambil ini ada kendala? Ya, sampai saat ini belum ada kendala, lancar dan damai. Mudah-mudahan ini juga bisa berlangsung sampai proses tahapan selesai di Bali.